udah tuh sini kayak orang di dalam keluar tak kancing ini mandu sungai ngol-ongol. Teman-teman beberapa lagi di Mbak Rempong. Waktu liburan sudah selesai dan seperti biasa si break kali ini sudah mulai mengembang-mengembang karena sudah tidak tertatap rapi lagi saat liburan. Sambil anak-anak ada sementara makan nasi deng ikan goreng. Tuh ada Giandra. Ada makan apa, Doces? Nih. Ada makan ikan goreng. Kakak Gio ada makan nasi, kecap, ikan goreng. Ikan gorengnya ikan mujair. Nah, so selesai liburan toh. Iya, waktunya kembali ke lab. Top. Bersama dengan Mama Rem. Oh. Masak-masak aktivitas ibu rumah tangga. Nah, sekarang ini Mama sementara dah memasak sana di dapur hijau yang so tata bongkar sana. So lihat tuh DP pampele itu di bawah itu so tak cabut. Gara-gara DP lem so kena air jadi so tak kuat sudah so tak cabut jadi biar cuy. Sekarang ini ada bekeng, ikan mujair, campur ikan tude, goreng, kong torang garo rica pakai santan, kong campur dengan sayur kacang panjang. Kong ini ada depis batata ke, atau ada depis ubi, memang kong mangkong makan di dego-dego balai-balai pamam triji di sei situ, angin sepoi-sepoi, memang kong tiga kali tambah. Nah, sekarang selesai torang habis babi-babi guling di Bali. So selesai dengan segala macam perdagangan di liburan, jadi sekarang torang makan dulu yang netral ikan laut dulu. Lihat jadi pipi, ododo kasihan pipi susah mering tu roti dang beragi begitu bulat bakpawai hasil dari torang babolang baliburan di Bali ini biar co. Ini namanya godek bahagia. Supaya dorang mama lagi mau pulang kampung lagi, memang komang lo dapat lihat memang komang pocok polulu dang. Nah ini sudah lama komang tu masakan menu kampung so mau kelar kong torang semua makan. Jadi ini si upik abu ini si mama rempong ini kalau ada mama tercinta memang komang dapat rasa tu DP manja kasih. Aduh, dimanjakan dengan masakan, cinta kasih, DP keseruan, DP kehangatan, suasana di rumah. Mar kalau mama papa ada yang nonce sepulang, dia sudah kembali kasihan. Sunyi sepi sendiri kami bertiga ini. Dengan aktivitas, pasti dengan huru hara kasakusuk anak berdua ini, si bocil ini. Ya, sebegitulah. Setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya. Oke okay, guys, sekarang torang semua lihat tuh chef internasional dan sementara memasak. Semua isi itu tadi ya. Garo-garo begini baru semua isi itu dipesantan. Ini guys sudah. So tak isi dipesantan. Sekarang torang tinggal mau kasih mandidi. Aduh, memang kumang segar-segar gaga ini. Aduh, kenapa tuh depi kepala kong torang isap-isap pakai deng ubi rebus. Aduh, memang itu ada lagi campur di ikan tude. Enak, bos. Tadi kasih ya. Dia tuh makanan komang kalau ikan goreng DP favorit bukan tuh DP daging yang begini, mar DP pinggir-pinggiran yang crispy atau DP ekor-ekor yang crispy. Nah, ini kakak Gio sudah lama semua habis lagi. Apalagi ini tuh ngala bisnis haram atau halal ini nonca. Kalau begini isi apa kok bisa sih enggak ada rasa deh kasih ya. Sama-sama gak ini tuh satu sama tuh taruh ini apa santan pak dulu masih kawat sekali belum ada rasa apa-apa.
kebaikan dunia. Bando-bando pun pakai mandi ini gara-gara buru-buru tadi, so langsung pakai biar juga re. Sekali-sekali juga bando-bando yang lucu-lucu dan cute-cute. Nasi go. Nasi kepah. Mantap CS. Years later. Nah, sekarang ini Mama sementara baking lagi tuh kue favorit, yaitu cookies ongol-ongol. Soalnya ada keluarga yang dari Ciledug ada mau datang pasiar di sini, berhubung Mama juga semua pulang kampung, baru memang kesempatan ini mau baku dapat deh Mama langsung di Jakarta. Kalau beberapa tahun lalu pernah pulang kampung ketemu di kampung, tapi momen terindah ini baku dapat di Jakarta. Oke guys, sekarang Mama sementara ada baking tuh proses ongol-ongol. Mam kerja lagi, so memasak tadi mama itu di Brenebon pakai biasa B2 kesukaan sekeluarga, makanya cule tuh pipi poco-poco babi bampes. Maaf kalau kasar dete kata, cuma ya memang sebagai itu kesukaan sekeluarga, jadi memang jadi menu favorit itu guys. Nah, sekarang orang sudah lama lagi sini tunggu tuh kakak berdua mau datang mau pasir kemari. Mau makan rame-rame tuh Brenebon dengan ongol-ongol. Ya, tetap dengan menu kampung. Karena orang ini anak perantauan, anak kampung. Jadi pasti selera itu, so pasti selera kampung. Karena selera kampung itu yang paling enak dan paling memang dijatuh cinta. Selalu dirindukan, begitu dah. Antara mau taruh tuh tepung asli sagu. Jadi ini stok dari kampung coy, lihat sampai sekarang masih ada. Masih berapa kali mau baking. Sampai mau pulang pun mama pe stok ini tepung sagu masih ada.
Ini dia. DP adonan gula merah dengan santan. Dan ini komang DP ongol-ongol ini lupa mentrisi pakai kacang. Tadi ada ke pasar lupa sekali, sangat-sangat lupa dengan tuh kacang. Jadi sunya tak pakai akan yang kacang, kasihan. A few moments later. Apa dia? Soklat. Tinggal mau pakai dengan tuh kelapa. Masih ada sagu di situ. Hah? Oma Nonca. Masih ada sagu, masih ada. Oh, nanti mau baking di situ. Oke, ini sekarang so sementara mama pakai lentuk kelapa. Ini DP mie sayur apa tuh sawi hijau dengan kol, mie juga memiliki serbus. Baru minuman lagi, apa ada minuman freezer di nanti mau ditaruh di sini. Jadi pokoknya sederhana saja, yang penting DP sukacita dan DP baku apa, dan pastinya DP kangen dan menu ke kampung itu tuh yang bikin melepas rindu. Alhamdulillah. Harusnya ada model apa-apa yang disusun di antara. Soalnya susun di antara. Ini DP tulang dan kusuk aku campur sementara saya panas ulang. Sudah selesai. Satu piring. Sekarang saya siap semua, tinggal mau tunggu kakak mau datang. Pasti akan. One eternity later. Oke guys, akhirnya ini sudah selesai menu-menunya. Harap maklum kalau sudah ada bekas diambil, maklumlah bocil-bocil. Jadi ini menu sederhana lah mama rempong yang dimasak tadi bersama mama untuk kakak dari Ciledug datang mampir ke sini, walaupun cuma sebentar, saling ketemu, bersapa, selamat Natal, selamat tahun baru. Ini aktivitas kami keseharian ini di awal tahun baru, torang baku dapa lagi dengan aktivitas selanjutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu buat semua kesayangan Mam Triji berada, dan selamat tahun baru. God bless you buat kita semua. Sukses, bahagia selalu ya. Mwah.